Oke, di belakang ada yang narik tuna? Ada. Sudah berapa yang didapatkan? Sudah 2 tong. 2 ton? Oke. Alhamdulillah. Oke, kita akan lihat ke si mari. Om Pulu yang lagi narik tuna. Oke. Sudah sama lagi. Anda bisa lihat sama panel fishing? Bisa. Ada Om Pulu yang si penarik tuna yang dilihat badan kurus, tapi jangan dilihat dari badannya ya. Ya. Kekuatan dan cara mancingnya itu luar biasa. Betul. Betul? Betul. Bukan lagi sama. Om Malano. Om Malano dia. Om Malano. Pak RT Malano itu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe di panel fishing. Sudah kecapean 60 karena sudah sejam lebih narik tuna ya. Oke, sih masih di YouTube. Iya. Oke, lihat. Kita akan berdekat Tompulu mancing tuna. Semangat Tompulu. Biar semangat yang di Melano. Santai. Santai. Oke. Orang nelayan lagi narik tuna di malam hari. Kita lihat sementara penarikan tuna. Ekor kira 55 kawal atau 0 kilo. 60 lebih boleh. Paling 65. Soalnya kule-kule di tolo. Anu to ini itu kapal-kapal 8. Antara 69. Dan perahunya masih senggol di seorang bapak yang dari Gorontalo sedang menarik tuna. Kedalaman tuna sementara masih dalam sekitar 50 meter kedalaman. Sudah lalu oleh MC, walau pelatih kilo. Ya, nama kemarin sih. Nama kemarin. 89. Nama 89. Nama 70 itu kak, kami. Paling ada 70 ya, Isa. Mau atas 70. 61. Kamu tonggol Paman Kiki udah kemarin. Oh, kamu tonggol lagi, Oke, sekarang Om Pulu ini adalah penarik tuna yang sangat lambat. Tapi jangan diragukan karena Om Pulu ini nelayan yang paling rajin di rumpon. What's up guys? Ketemu dengan Atupan Hosten. Lihat, sudah dapat ini paling besar, mata besar. Oke. Bisa lihat.
Oke, tiga orang yang tarik. Aduh, besar sekali. Bisa lihat. Cetak rekor ke rekor. Besar. Ada 90 kilo. Besar. Lah, ulama DMP 89. Sudah wanci. Oke, angka rame-rame. Ah, empat orang angka. Empat orang boleh. Empat orang. Panel fishing mantap. Oh, sabar. Oke, paling besar sekali. Bicara rekor kali ini besar. Kancing Raisa. Wah, besar. Oke, guys. Koalisi lagi dengan Ahmad. Tarik sudah. Tarik Raisa. Mana orang punya ini, tidak dapat apa kah? Mana orang punya ini, aduh, bahaya. Sabar-sabar, deh.